Oh betul. Salam hormat, salam sehat untuk para bag lovers dimanapun berada ya. Thank you for YouTube, for subscriber and for netizen ya. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen-komen dan yang sudah subscribe ya. Seperti biasa kita akan jembreng nih bosku ya, setelah ya mungkin di sini ada para teman-teman, sahabat-sahabat, bunda-bunda yang sudah melakukan hak pilihnya masing-masing ya. Semoga kita mendapatkan pimpinan yang amanah ya, yang bisa membangun rakyatnya dan kemajuan daerahnya ya. Oleh karena itu, you are gay boy. Langsung together, clue-nya mau ya. Clue-nya langsung aja, mau. Kalau ada contoh ini ya, bunda mau ini, langsung aja di screenshot itu dikirim ke bawah saya itu. Kang mau ya, karena kalau ngirim foto sebanyak-banyak itu kadang saya bingung mau ini apa enggak gitu ya. Seperti itu bun, banyak yang begitu ngirim foto aja, kadang ngirim foto soal apa keskripsutan sekali 16 gitu kan ya, kita nggak tahu maksudnya mau apa enggak gitu ya. Seperti itu, langsung together, cantik ini ya, bagus ini. Rajut cinta, rantai-rantainya juga mewah. Yang mau langsung together 40.000, murah bunda. Kemudian kita ke, nah bun, ini Pauls ya, Pauls butek ya, cuman dia bahannya sintetong. Ya minusnya, tak. Ya ini dia harus dimasukin ke dalam, terus dilempar, dilem sedikit, ditempel ya. Tapi ini masih layak lah, masih bisa lah, ya. Tuh ya, di sini sudah ada tanda-tanda ini lagi ya, tuh, begini, ya. Tapi kan kita sesuaikan harga dengan kualitas. Nih yang mau 30.000. Kemudian, nah ini kayaknya ada yang ngefix tadi ya bunda, ini kayaknya ada yang ngefix ini. Ini saya pisahkan ya, di sebelum apa sebelumnya, di konten sebelumnya ini ada yang ngefix ini. Kita simpen dulu lah. Kemudian, nah ini cantik ini bun, wow. Ya, keren ini. Gayanya sungguh cantik. Tuh. Ya. Di dalam bersih. Ya, naon ya. Tuh, cakep lah, Bun. Ya, yang mau 40 ya. Jadi clue-nya mau atau clue-nya fix gitu ya. Jadi saya bisa jawab masih ada apa sudah laku begitu. Hah? Oh, siap-siap kok, nomornya. Kemudian, nah, ini di belakangnya masih banyak yang baru-baru ya, yang belum saya jembreng sebelumnya. Ini bos, ya bahannya kodurai. Ini bahannya, kodurai maksudnya. Ini brandnya Agatha ini. Bagus ini bos. Tuh, ya, aduh. Cantik ya, yang mau sok lah ini mah, yang mau aja lah, yang beruntung aja lah sok, silakan di 60. Di mana bun ada Agatong 60.000. kemudian ayo nih yang beruntung ya, ini Zara, tak perlu lama-lama ya, yang mau 80. Jadi kalau tidak saya sebutin minusnya berarti itu tidak ada minus bun ya. Seperti ada yang komen, terima kasih untuk yang sudah komen ya, semestinya dijelasin ya, memang itu saya jelasin bun, kalau ada minusnya pasti saya jelasin ya. Nih Olivia Hessler, yang mau 50, gasken. Tapi ya memang kadang-kadang sih ada aja yang kelewat bun. Ya begitulah manusia. Nah kalau ini Sultan bun.
Kecilin dulu. Nah, kalau ini Sultan, Bun, ya. Ini elpong kulit mantul. Ya. Wah. Ini mah seger banget. Ini kulit asli ya, elpong Louis Vuitton. Elpong lah ya tuh. Lengkap dengan tali panjang, lengkap dengan nosel. Oh, ini mah, Bun. Ya, nih. Wah, gagah banget ini. Like nih, lengkap dengan noser, semua sudah berembos. Kalau yang mau ini langsung masuk ke Wawa saja, ya. Langsung masuk ke Wawa tuh yang mau ini. Kemudian, nah bosku, nih, keren ya, keren ya. Yang belum tetep boleh ditep, ya ini cakep ini. Bisa dipanjang pendekin. Ininya ya dibuka, tuh. Gantikan ke sini. Nah, yang mau 50 silakan. Kemudian, nah. Serut. Soklah ini dimurahkan lah. Ambil 30. Kemudian, ingat Bunda ya, klunya mau gitu ya. Nih, nah ini udah sol ya. Nah, ini sudah. Ini sudah sold berarti 2. Ini bosku. Yang mau ini. Ini bagus loh. Bahannya ya. 50.000. Jadi begitu Bun. Ya klunya. Mau gitu. Karena kalau ada yang ngirim gambar 4. Contoh ya kan dikirim gambar 4. Dikirim gambar 5. Nanti. Komunikasinya berlanjut, ada, ya terus, ya nggak tahu mau apa tidaknya kan gitu. Sekali lagi, cluenya mau, ini, Kipling. Ya, aduh, nih, yang mau, 70, silakan. Kemudian, ini bosku. Saya agak sedikit Herman loh. Ya, ini astaga, ini brand. Brand bosku. H&M. Ini 60.000. Menurut saya ini bagus. Ya, mesti ini 60.000. Jadi kalau malam ini ada yang contohnya ngirim gambar fix mau sampai 6 sampai 8 itu langsung saya pisahkan ya. Kalau tidak bisa proses TF hari ini ya nggak apa-apa, besok juga yang penting kan pasti-pasti. Bunda. Mewah. Ya tuh. Yang mau 50. Nih, yang mau gaskeun di 50.000. Kemudian nah, bosku, nih square ya, ini TF warna. Saya jelaskan ini TF warna, ya, tuh. Tetapi kalau untuk dipakai masih layak, ya. Tuh. Yang mau 20.000, nah, ya kan? Tuh 20.000 mah menurut saya bos ya sudah layak dengan. Keadaannya ya di 20.000 saja. Kemudian kita next ya, jangan lupa di subscribe Bunda. Barangkali di sini ada yang mau bergabung, ada yang baru ya, ada yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Nah ya, ambil. Kemudian ini dia bos. Nah. Masih mewah ya, minus-minus pemakaian ya, peter-peter standar. Ini tinggal dilap-lap saja. 50 lakukan Bun. Cuacanya dingin ya, hujan terus Bun, bener. Aduh, tadi aja saya disuruh istri saya nganter buat beli seblak katanya. Hah. Kemudian, nah. Ada WB cantik ini. Tuh. Kulit. Bagus ini, Bun. Cantik ini. Dari ininya gede ya. Tuh,
cuman ininya sudah retak sedikit ya, tapi dah masih bisa bekerja ini. Tuh. Ya masih bisa bekerja. Nih, ya masih bisa bekerja ini. Ambil 30. Jadi harga kita sesuaikan ya. Nah, kalau ya untuk yang ini Bunda. Kalau untuk yang ini 100 ya. Ini mah mewah, Bos. Ini mah Sultan. Tuh. Ya, yang mau ini lakukan 100. Yang baru bergabung monggo di subscribe pula. Kemudian ini ada tas bulu, Bun. Ya, ada tag tapi lucu ya modelnya. Lope, handphone masuk, dompet masuk ini. Yang mau 30.000. Kemudian nah, Bosku. Ish, apa ini? HW-HW-nya ya. Besi-besinya. Ya, ini bagus ini. Ya, kayak gucong dia. Tuh. Ya, tapi enggak bawaan, ini mah bawaan. Naon ya brena eh. Tuh, pakai zipper. Yang mau ini bagus ini, Bunda. 50. Mewah sekali. Kemudian nah, ada yang kecil-kecil begini juga lucu, Bunda. Ya, tuh. 40.000, tenanglah, ya. Harga kita sesuaikan. Kemudian nah, sling bagus ini, bisa dipakai sama Bunda ya, tulisan-tulisannya tuh ya, ini dilap aja nanti, ini bagus loh, Bun. Dan dia di sini emboss, lengkap dengan ambil ini, Bun. 40.000, tak perlu mahal-mahal lah ya, ini bisa dilap ya, bisa dilap. Kemudian nah, kalau seru cantik seperti ini banyak kulit jeruk ya, tak perlu diragukan. 50, silakan. Indomie masih ada enggak, Mas? Enggak ada, Bang. Masa sih? Iya, Bang. Serius? Serius. Kemudian belilah. Abang lagi enggak tahu pengen makan mie. Tapi harus pedas. Nih. Bosku. CK Cat Keystone. Nah, kalau ini mesti ya. Yang mau 50. Kemudian nah, ini juga cantik, Bun. Ya, tinggal dibersih-bersihkan tuh. Bahannya kodurai, ini mewah, mantap ini. Aduh. Gagah tenan ini tuh. Ya, zipernya serelek. Yang mau 50. Kemudian nah, alah. Apa ini? Lucu ya? Tuh. Apa dia? Ini mah tinggal dibersihin lah, dilap-lap lah, ya kan? Bagus ini, Bun. Yang mau 50 rehong. Selingnya bagus ya. Next. Nih. Tas make up. Bunda bisa gunakan ini untuk tas make up atau keperluan-keperluan apa ya, nih. Masih mantul. Murah lah yang begini mah, Bun. Yang mau 20 coba, Bun. Apa ndak murah 20? Lanjut. Nih. Bunda seorang pengajar atau seorang ya, pengajar ya. Guru sekolah. Ini bagus bahannya.
Keren ini bahannya. Dan dia tidak berat, Bun. Tidak berat, tetapi bahannya tebal. Ya, untuk laptop-laptop ada. Tuh, dia double zipper lagi. Ya, untuk tas laptop, tas apa Bunda bisa pakai, ya kan? Tuh. Ya, ambil Bunda. Yang mau 40.000. Hah, 40.000 saja, Bun. Kemudian nah, Bunda punya cucu. Ya, atau punya anak gadis kecil ya. Kasih ini, Bun. Cantik ya. Membelajarkan si anak itu dari usia dini ya feminim, ya kan? Ya selain akhlaknya bagus dari usia dini kita ajarkan, ya kita ajarkan juga lah feminim ya. Nih, yang mau 30. Astaga, Bun. Buat cucu 30.000. Kemudian nah, kalau ini buat ngantor cantik ya. Ya, kalau ini buat ngantor cantik. Tuh. Kang, kok cepet banget, baru aja 10 menit diupload sudah sold. Iya. Memang, Bun, ketika begitu semenit saja sudah diupload langsung pada gercep bunda-bundanya. 50. Tapi kadang ada aja yang PHP yang baru-baru bergabung itu, ya. Baru bergabung kadang tuh ya kan. Ngirim foto banyak. Tapi ya tidak tahu gimana kepastiannya. Banyak begitu, Bun. Tapi ya kita juga tidak menuduh semua yang baru bergabung begitu ya. Ada saja yang baru bergabung serius langsung diproses. Ini ambil, Bun. Masih cantik, masih bagus, dan ini brandnya Krokodil. Krokodil. Tuh, ini cocok, Bunda. Krokodil ini mewah ini, ada brandnya ya. Tuh, ada gambar krokodilnya. Beli mie cepat, Majer. Yang mau 70. Kemudian ini selinja juga bagus, Bun. Tuh, brandnya Zephyr. Ah. Ceder, ceder, pakai zipper. Oh, ternyata dia di sini minus begini ya. Untung ketahuan, ya kan? Kalau nggak ketahuan, terus ketemu sama pembeli yang sumbu pendek. Wah, dimaki-maki saya. Dasar! Penipun. Nih, yang mau ambil lain. 30.000. Gayanya ini macam burberong ya. 30.000 bisa buat tas make up ya. Kemudian nah, ini brandnya MC Len, Bunda. MC Len minus sudut-sudut. Ya ini juga sih calon-calon. Wah, ini mah ngelupas lah pasti ya. Ini dia sintetis tuh. Ya, nggak tahu nanti Bunda bagaimana ngakal ini ya. Karena saya lihat ini barangnya sudah calon-calon rusak ini. Mau lihat remote nggak? Enggak. Tuh, ya. Apa lagi nih? Bukan ya. Ini mah nggak usah ya. Kalau ini nanti jadi kasus pula ya kan, jadi persoalan. Lanjut. Nah, dari jahitannya bagus, ya bagus. Ini loh ada brandnya, bahkan brandnya itu terpahat begini. Tuh, ini mah dilap-lap saja, Bun. Ya, brandnya Shopmain. Minus tali panjang, tapi ini mewah ini. Bunda tinggal cari tali panjang ini. Yang mau 40. Ada enggak, Majer? Indomie. Iya, beli dulu. Iya, ini mau dibeli, Abang. Nah, bosku. Ada gambar-gambar tertentu.
brandnya Les Borsa. Yang mau 50.000. Silakan. Kemudian, nah, cantik ini ya. Minus-minus tekanan-tekanan tertentu ya, seperti dalam hidup kita selalu ada tekanan. Bahkan dalam rumah tangga juga terkadang kita selain saling menekan ya, kadang ada tekanan ya. Nih. Yang mau bagus ini. Saling menekan bagaimana, Kang? Ini ambil, Bun. 50. Lakukan. Udah, nanti aja remote nanti ketemu. Kemudian nih cantik ya, ada manik-maniknya. Dia di sini memakai magnet mewah ya. Ini kerajinan tangan ya. Homemade begitu ya, tapi bagus ini. 30. Silakan, Bunda. Kemudian nah, gayanya seperti Gucong. Ya, masih oke. Nah, minus-minusnya dia di sini ya. Sangat disayangkan, tapi ya kalau mau dipakai ini bagus ya. Kita masukin ke tote. Ya. Totenya bagus, ada puring-puring polkadot. Di rumah Ikang. Iya. Bebas lah mau kemana juga, cuma kan gak enak aja masa. Ya tapi terserah, ke warung biasa juga gak apa-apa. Nih, ada gambar sip ya ini. Nih, yang mau ambil loh. Bayar lah. Nih, ambil loh, Bun. 40. Silakan, Bosku. Lalu nah, kalau ini Sultan ini, Bos. Ya ini Sultan ini, Bunda Ayu ini ambil, Bunda Ayu. Ya, Bunda Yuli. Oi, sedidau, sedidau, sedidau. Sedidau, dau, dau, dau. Yey, taradam, taradam. Ada tag hitam ya. Kelihatan enggak? Ada tag hitam ini. Apa ini? Uniqlo ternyata. Ya, ada Uniqlo dengan bahan mewah ternyata. Ya, ini Uniqlo bahannya mewah ini. Yang mau lakukan di 80. Silakan, murah itu. Kemudian nah, kalau ini tasnya unik ya. Tuh, kayak gambar-gambar relief ya. Ya, kayak di candi-candi begitu. Mobil warna orange. Cakep ini, Bun. Jadi kita punya tas unik ya, pakai zipper. Nih, yang mau bagus ini 80.000. Silakan. Lalu nah, ambilin, Bos. Ya, di tengah ini pakai zipper. Ini pokoknya mah mantul. Ya. Ada tali pendeknya. Ada tali panjangnya. Tuh. Dia brand. Tak usah mahal-mahal, Bunda. Yang buat yang serius-serius saja ini. Di 50 ya, langsung saja screenshot, kirim foto ke Wawa saya, katakan mau. Wah, begitu, Bun. Kalaupun barangnya masih ada berarti jodoh, kalau sudah tidak ada ya berarti bukan jodoh. Kemudian nah, wih, dari besi-besinya kita bisa berkaca tuh ya, bersih mewah, dia serut nih. Yang mau 50 sudah, enggak usah 100 ya. Yang penting pasti. Nah,
Tote ya, ini plus khusus Tote, warna hitam pekat ya. Oh ini ada TF warna, tapi ini TF warna bisa dielap ini. Ini bagus, ada brandnya ya. Yang mau lakukan 30, tuh. Ada pula ya, harga 30 sekarang. Kemudian, wadidaw. Ini pun. Ini tas Sultan ini. Alis Marta masih mulus. Pakai zipper 50.000. Kemudian nah. Lucu, hobo ya. Yang mau 30.000, katakan fix ya, katakan fix atau katakan mau, itu klunya ya, supaya saya bisa memastikan barangnya itu masih ada atau tidak. Ini WB warna pink, ada tap sedikit, murah saja, semuanya masih oke ya, di sininya juga masih oke, di dalamnya masih oke. 30.000, silahkan. Kemudian ini, kalau ini memang dari HW-HW-nya keren ya, langsung together 50 gasken. Next, warnanya merah, brandnya Kiplong, minusnya dia di sini seperti ini ya. Tapi nanti dia akan bisa dikerik begini semua, dan dia di sini memakai zipper, masih mantul, masih oke. Poketnya masih lengkap dengan zipper. Nah, ini harganya pasarannya ini mah tinggi, tapi kan kita lihat kondisinya, bos. Yang mau 50 ya, lakukan. Kemudian, nah, merah hati ya atau marun. Tuh ya, kelipet-kelipet standar ini bun, ada tali pendek, ya ada tali panjang. Yang mau 40. Kemudian, nah ini, ya ini ada tote, cuman ada tulisan-tulisan Mandarin seperti ini, ya. Ada tulisan Korea. Nih, ini masih bagus sebetulnya Maya. Tinggal dibersihkan atau direndam atau diapakan, ah bagus lah ini. Tuh ya, dia di sini pakai zipper. Zippernya serelek. Masih oke. Masih bagus ini, Bun. Yang mau ambil ini, saya kasih di 50.000. Wah, udah berarti dapat 2 kan? Oke. Ya, di screenshot ya. Kalau mau cekrek screenshot, kirim ke kontak saya lalu katakan mau, begitu ya. Kemudian nah, ini udih. Cantik ini, Bun. Brand ini dia bisa dipinggang, dan ini pinggangnya bisa dimasukin, disembunyikan. Lalu ada tali panjang, dan ini brand lo ya, Elegator ya. Yang mau 50.000 udah bunda. Nah, apalagi ini keren sekali ya, dari warna, dari bahan ini, aduh bun ya, dari zipper berembos-embos begini, tak perlu ragu, 50 lakukan. Lanjut, nah, kulit jeruk warna berem ati ya, kayak COC ya. 50 lakukan. Ini agak murah ya, kemarin saya punya yang begini 50, sekarang ya dengan minus-minus sedikit ini saya kasih 40.000 ya, minus ketekan ataupun begitulah ya.
yang mau ini 40 lakukan. Next. Nah, ini ya ada bunda, ya oma-oma. Cantik ini pakai ini nih ya. Keranjang-keranjang begini. 20.000. Kemudian, nah, tas kerja mewah, bahannya nilon, modelnya dia seperti predong, lengkap dengan zipper. Yang mau 50.000 ya. Ini tinggal dikepruk-kepruk, tinggal dielap-elap. Lanjut together. Kemudian, nah ini kalau ini kulit ya. Ini kulit. Tuh. Dia modelnya memang unik begini, Bun. 50.000. Ini kulit. Nah, harga kulit 50.000. Terus ini. Tuh. Ya, oh ini bagus ini. Ah, masih cantik tuh. Yang mau hobo ya. Nih masih mewah. Ini murah ya karena dia bukan kulit tapi masih keren ya. 40.000. Kemudian nah. Aduh, ada kucingnya. Ini kayaknya brand ini. Sesamji ternyata. Gagah ya, ini Sultan Bunda. Samji yang mau, idih keren nih buat dipakai Bun. 70.000. Lalu, nah, ini bagus ya. Minusnya tertekan-tertekan sedikit seperti ini Bun. Tuh, ya tapi ini masih layak pakai. Oh, layak banget. Tuh, yang mau 40. Dengan harga 40.000 tuh Bun ya. Kemudian nah, ada rantai-rantainya. Ya, minusnya tekanan-tekanan rantai dia sendiri. Tuh ya. Tuh ya, ini masih bagus Bun. Tuh ya, masih bagus, masih cantik ya. Minusnya tekanan-tekanan rantai. Kotor-kotor sedikit dilap saja. Yang mau. Tapi kalau dipakai mah ini keren loh Bun. 50 ya, tak perlu mahal lah. Kalaupun 100 itu mah wajar. Lalu, nah, ayo Bunda. Digaskan, lakukan. Nah. Ya, dari tali tak kecilin lagi. Tuh, anjir kedengaran siapa tahu. Nih. Ya, tuh yang mau ini ambil. Apa ya? Ini belinya kayak predong begitu ya. Cantik ini. Lakukan di 50 sudah. Semoga berjodoh, Bun. Nah, kalau ini masih oke ya. Tuh, karena buahnya beda. Paul butak cuman ininya patah tuh. Ininya begini ya. Tuh. Terus tali panjangnya dado. Ya kalau ini mah peter-peter begini mah ditarik aja tuh. Ya, yang mau tapi masih bagus ini dan ini brand ya. Paul. Ada tap-tap sedikit lah ya di sininya tuh. 30 Bun, serius. Yang penting dia itu serius ya. Dan sekali lagi cluenya mau. Ya, fix atau mau itu cluenya. Nah ini cantik ini. Ya ini kayak kulit loh ini bang. Oh, yang lain. Tapi ya bukan kulit asli. Kalau kulit asli begini juga bisa sampai 200. Ambil 50. Lakukan. Silakan bosku. Kemudian. Nah. Ini gayanya kayak bur-bur ya. Bukan, maksudnya kayak mulberum ya. Tapi satu, dia bahannya bukan kulit ya kan. Nah, kedua, kalau untuk penguncinya ini masih jalan. Tuh. Masih oke dan dia memakai zipper loh. Hanya saja minusnya di sini, Bos. Tuh.
ya besinya ini kan harusnya begini si apa bulat ya, ininya patah tapi dia masih bisa ngunci. Jadi ya ambil bun 40.000 ya, kalau untuk harga 40.000 mah ya nah ente gitunya kenapa tidak. Nah harga 40.000 mah itu masih tergolong rungkad. Begitu bunda. Kemudian nah ini cantik ini warna hijau ya tuh. Ini brand by BBBBB ya tuh. Tuh lucu ya. Ini lucu bos. Dan ternyata ada serutnya gini kan. Begini. Ini begini. Oh ya ini ada serutnya. Ini lucu kan. Tapi ini minus ya. Di sininya minus ternyata. Tuh. Wah. Bisa sih dilema. Tek tek lem aja udah. Tapi dah eh kumaha tuh. 20.000 lah sudah ambil bun. Kemudian tas besi ya nggak tahu unitnya ya. Tas terbuat dari apa gitu ya besi tapi dia lucu dia memakai zipper hordeng ya kayak hordeng besi begitu. Tuh yang mau 30.000. Ini mau pakai rantai-rantai sih. Kemudian, nah ini saya ada clutch Dax, ya ini clutch Dax, ya ini kulit asli bos, mewah. Ini mah tinggal dilap-lap. Ini mah saya pakai aja lah ya. Ini mah saya pakai aja. Minusnya. Oh ini ya harusnya ada pancetek ya di sini cetek. Nah ini nggak ada. Terus zipernya masih. Lalu ini tuh tadi teh asal ada ininya bos. Nah perasaan ada ininya apa? Jantungannya. Nah, kayaknya di luar ketinggalan. Aduh hilang lagi ya. Yang mau tapi ini Dax bos. Nantilah saya cari ya. Yang mau ini 120 ambil ya. 120 nanti saya cari kayaknya di luar ininya. Kemudian nah bosku sling gagah mewah. Wah lucu ya. Tuh mewah. Yang mau 50.000. Lanjut Bahannya kanvas 30.000 sling ya. Ya ini masih bagus bun. Tuh. Ya ini saya isinya banyak memang. Tuh siapa itu? Mama. 30.000. Kemudian ini mah ya sudah musti nih. Ada hordeng-hordengnya. Tuh. Bagus. Yang mau 40.000 lakukan. Lanjut. Tas untuk kerja gayanya sih kayak COC begitu ya. Minus-minus sudut standar ini mah ya. Sudut-sudut begini mah wajar ini. Tuh. Tapi ini bagus ya. Nah, ini ada brandnya. Oh pantesan brandnya Goce. Tuh ya ini mewah. Dia tergolong mewah ya. Yang mau 50.000 ambil bosku. Ya, di 50 lakukan. Kemudian, nah. Tuh, ya. Nih, yang mau
ada Everlast ya, ini bagus ya tuh, tinggal dikepruk-kepruk. Talinya bisa di adjust, mewah ini bos. Everlastnya yang mau 50, cara ngejasnya ini beda ya, ini bisa ditarik lagi ini tuh, pokoknya bisa di adjust nanti ya. Ini ambil bos Everlast ya, di 50.000. kemudian nah apa ini? Oh ininya putus lagi ya, jangan jangan ya dek, jangan. Nah tas unik ya, pakai zipper huruf M, 40 ya, ini pakai zipper dan dia sangat unik, 40.000. kemudian Bun, Dasken Bunda. Nih, kroko cantik ya. Ini cantik dan mewah. 50. Kemudian nah. Apa ini, tarbak gitu apa ya? Ini bagus ini. Yang mau ini ada tag-nya nih. 50 lakukan. Selanjutnya nih, ini juga mesti nih. Nah, ya, TF-TF sedikit di sini ya. Tapi ini mewah, ada tali panjang, ada tali pendek. Ini matasnya gagah ya. 50 gaskeun. Ini tas Swiss, tas untuk kerja kok. Oh, tuh mewah dan gagah. Oh, ya ini sempurna. Ini bahannya bagus ini. Bahannya bukan bahan murahan. Tuh, cakep dan mewah. Sampai kesininya aja ini emboss ini. Ambil ini bun, serius. Ini saya rekomend ya. Terus talinya bawaan ini. Serius ya, ini rekomend banget. Yang mau 80. Mewah, ini mewah. Kemudian nih, apa? Ya udah enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Pakai cabe ya. Cabenya harus pedas ya. Nih. Kulit asli. Yang mau bagus ini ya, pakai magnet tadi. Ada anjing kecil. 60.000 ini kulit asli, Bun. Kemudian ini bukannya ada yang mau sebelumnya, di konten sebelumnya coba siapa yang mau ini tadi ya. Nih. Yang mau ini di 50.000. Ini juga bagus, Bun. Tuh. Ya, yang mau ini di 50.000. Bagus. Kemudian nah, bosku, murah lah yang begini. Tapi ya tetap aja cantik ini. Tuh, buat bekerja, buat les ya. 30.000. Kemudian nih, brandnya Bianca. Bianca yang mau 40.000. Nah, tas ya dengan brand Bianca, 40.000. Kemudian ini cakep ini, tas kerja. Brandnya Targus. Targus. Ngapain bentar-bentar ya? Bentar. Ambil 30. Murah kan, Bun? Nah, sekarang kita lihat secara fungsinya saja.
walaupun brandnya tidak terkenal, ya kan? Tapi kan fungsinya gitu loh, Bun. Ini ambil. Yang mau ini di ada tab sini, Bun. Ya, tapi nggak apa-apa kan? Penting saya jelasin ya sedikit. Tapi bagus ini. Yang mau ini ambil di 50.000, ya. Oleh karena itu, thank you for YouTube subscriber and netizen, ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Mungkin nanti saya jam 11 malam atau jam 10 lewat, saya akan bikin konten lagi, ya. Jadi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, ya. Cluenya fix atau katakan mau, ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit, salam sehat untuk kita semua. I love you.